Syekh Ahmad Mutamakin dikenal sebagai wali penyebar Islam di kawasan pantai utara Jawa. Ia lahir dan besar di Tuban, Jawa Timur. Orang-orang kerap memanggilnya dengan Mbah Surgi, Mbah Ahmad, Mbah Mbolek, Mbah Mutamakin, ataupun Mbah Sumo Hadiwijoyo. Nama yang terakhir disebut selama ini dianggap sebagai nama lahir Syekh Mutamakin, berdasarkan kisah yang diyakini secara turun-temurun oleh masyarakat Kajen. Jika ditarik ke atas, sanad Sumo Hadiwijoyo sampai kepada Sultan Hadiwijoyo alias Joko Tingkir. Leluhur Syekh Mutamakin ini dikenal sebagai Raja Keraton Pajang yang eksis pada paruh kedua abad ke-16. Kendati darah bangsawan Jawa mengalir di tubuhnya, Syekh Mutamakin lebih memilih hidup sebagai pembawa risalah ilahi ketimbang menduduki tahta Pajang. Ia lantas berkelana berguru hingga rihlah ke Yaman untuk menimba ilmu kepada sejumlah mujtahid. Usai nyantri di Yaman itulah nama Mutamakin disandangnya. Nama julukan yang mempunyai arti teguh atau memantapkan hati hanya kepada Allah. Syekh Mutamakin hidup tahun sekitar 1645 sampai 1740 Masehi. Syekh Mutamakin dikenal sebagai Mbah Surgi. Masyarakat Kajen kerap mengaitkan julukan Mbah Surgi dengan akronim Gangsur-Gangsur Ning Meragi. Artinya sedikit demi sedikit tetapi cukup. Sapaan ini erat kaitannya dengan kondisi ekologis Kajen yang berupa pemukiman padat penduduk. Namun di desa Kajen tidak ada sawah seperti desa-desa sekitarnya. Meskipun demikian, sejak dulu setiap tahun ada masyarakat desa Kajen yang mampu menunaikan ibadah haji atau umroh. Sehingga sapaan Mbah Surgi selalu dikaitkan dengan kondisi tersebut, yakni meskipun hidup di desa yang serba terbatas tanpa lahan persawahan untuk bertani, namun kebutuhan masyarakat desa Kajen selalu terpenuhi, bahkan mampu menunaikan ibadah haji. Sebagaimana penuturan dari Kiai Haji Husain Jabbar, pendiri dan pengasuh pondok pesantren An-Nur, kalau beliau digelar setiap tanggal 10 Muharram dengan berbagai kegiatan seperti tahlil, khataman Al-Quran, manakib, terbangan, dan lain-lain. Ribuan orang dari berbagai daerah rela berdesak-desakan hanya untuk berziarah atau hanya untuk ngalap berkah. Tidak hanya peziarah yang mendapatkan keberkahan dari haul beliau, tetapi warga sekitar juga mendapatkan keberkahan tersendiri dengan berjualan atau menyediakan tempat parkir. Semoga cerita sedikit ini bisa bermanfaat dan terima kasih.